Presiden Joko Widodo membeberkan alasan memilih Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan. Menurut Presiden, Terawan adalah sosok yang cakap dalam manajemen karena mempunyai pengalaman yang banyak. Menteri Kesehatan. Menteri ini lebih, titik beratnya lebih kepada pengelolaan, lebih pada manajemen. Baik itu manajemen anggaran, baik itu manajemen personalianya yang ada di Kementerian Kesehatan, baik juga manajemen mendistribusikan anggaran agar betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menterinya harus memiliki pengalaman manajemen yang baik. Saya melihat Dr. Terawan dalam mengelola RSPAD memiliki kemampuan itu. Yang kedua, beliau juga ketua dokter militer dunia, ICMM. Dia adalah ketua dokter militer. Artinya apa? Ya, pengalaman beliau, track record beliau tidak di...